Dari 12 partai politik akan menyerahkan data bakal calon legislatif kepada Komisi Pemilihan Umum KPU Surabaya pada 9 hingga 22 April mendatang. Terkait hal itu, kesempatan incumbent anggota dewan untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di tahun 2014 harus melalui mekanisme yang disosialisasikan KPU pada 27 Maret 2013. Dalam sosialisasi ini, KPU memprediksi hampir setengah jumlah anggota DPRD Surabaya yang kini masih aktif akan menyalonkan diri kembali. Untuk itu, bagi incumbent legislatif, pengunduran diri dapat seharusnya sudah diketahui partai atau pihak yang bersangkutan jika masih ingin menjadi anggota DPRD pada periode 2014. Jelas pada saat kemudian prasyarat-prasyarat itu tidak terpenuhi sampai pada proses perbaikan DCS, ya tentu saja dia tidak akan memenuhi syarat untuk jadi DPT ya. Jadi KPU sederhananya adalah pada saat syarat-syarat yang harus dilampirkan di dalam semua proses apa pencalonan apa usulan pencalonan masing-masing calon, ya kalau dia tidak memenuhi syarat ya KPU menyatakan dia tidak memenuhi syarat. Oke. Dalam peraturan KPU nomor 7 tahun 2013, setiap bacaleg tidak diizinkan memiliki jabatan yang masih dibiayai APBD Kota Surabaya. Selain itu, KPU mensyaratkan setiap partai harus memiliki 30% bacaleg perempuan di setiap dapil yang harus ditempatkan pada nomor urut awal.